Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau review ya mobil Honda Civic. Civic Genio nih, punya adik ya. Civic Genio tahun 94. CC-nya itu 1600, CC 1600. Cuma ini rodanya, ringnya udah di upgrade ya, jadi 16. Kalau orinya kan 15, kalau nggak salah 15. Jadi mari kita lihat interiornya ya. Nah, ini dia nih interiornya. Interior Civic Genio. Tapi ini sudah di upgrade ya jok-joknya. Nah, ini di tengah ada lampu. Terus seperti ini. Ini agak silau ya. Terus iki gawan kabeh apa ora? Jadi speedonya seperti ini. Genio ini speedo ori. Ori mana kan? Original. Orinya seperti ini ya. Terus ini ada dipasang variasi ya. Apa jenenge kuwi? Takometer. Takometer. RPM. RPM ini RPM. Jadi kondisinya seperti ini. Pendek ya, soalnya kan sedan. Nah, ini dia sudah pakai apa? Dia modelnya seperti ini ya. Cuma door trimnya udah di upgrade sendiri. Jadi ini buat power window-nya di situ. Center power window-nya di situ. Oke. CC-nya 1600, giginya percepatannya ini 5. Mundure ini. Nah, biasa. Beda nek Panther kan ke sini, Panther. Panther ke sini sama ini. Berarti kalau ini 1. Ini 1 2 3 4 5. Ini mundur. Kalau truk dia, kalau truk itu mundurnya ke sini. Truk. Oke, terus kondisinya ya begini interior dari Genio. Kok Genio? Iya Genio, bener Genio. Nah, terus apa nih? Spion bawaan apa enggak itu? Bawaan. Spion bawaan original ini. Dari Genio. Terus kita buka yang belakang ya guys. Nah, ini di belakangnya seperti ini ya. Kalau kita duduk itu ya, ya sudah nyaman lah. Dengkulnya nggak terlalu mepet. Nggak terlalu mepet. Terus ini belakangnya seperti ini, bisa taruh tas ini. Terus ini kepala kita di sini kalau bersender juga aman ya. Aman, enak, enggak terbentur. Nah, enggak terbentur. Terus di sini ada buat pegangan tangan. Di depannya enggak ada ini. Yang depan kiri, belakang kiri ada semua. Terus safety belt ada, belakang juga ada nih safety beltnya ini buat penumpang. Kanan kiri ada. Oke, ya lumayan lah, enak
buat keluarga kecil, maksudnya untuk anak dua apa buat anak muda ini ya, cocok sekali ini, keren. Kalau mau majuin mundurin jok itu sebelah sini. Nah ini ada, ini kita tarik ke atas, dorong depan belakang. Kalau yang kap mesin itu letaknya ada di bawah juga, sama ya, mungkin ada yang sama juga mobil-mobil yang lain. Nah di sini ada gambar di bawah ini dekat pedal gas kanan, ini kap mesinnya. Nah ini sudah terbuka. Kalau bagasi dia di sini dekat jok depan ini, di bawahnya ini buat buka bagasi, sama ini kalau isi bahan bakar ini tinggal ditarik bahan bakar yang ini, bagasi belakang. Nah ini dia udah terbuka ya, bagasinya tinggal dorong ke atas aja ini. Nah ini kok agak berat ya tangan satu soalnya. Oke udah, ini udah dipasang subwoofer ya, belinya udah dapat seperti ini. Terus ban serep itu harusnya di bawah karpet ini, cuma naruhnya di sini aja lah biar cepet kalau ngeban. Terus ini ada pegasnya, ini springnya, ini biar ini, nah ini biar ada dorongan. Ini bagasi ya, udah nutup ini. Oke udah nutup. Nah ini dia, kalau mau beli bensin eceran apa di Pertamina ya nggak apa-apa, di sini sebelah kiri. Nah, terus kap mesinnya ini di sini, di dekat logo Honda ini. Coba mereka ada di sebelah sini, agak ke sini nih ada cowaannya nih, masuk dulu tangannya. Nah ini ada kayak cowaan besi, angkat ke atas. Nah ini bunyi dia nih, angkat ke atas, dorong ke atas. Nah terus untuk penyangganya cuma satu ya, sebelah kanan. Kalau mau di apa, kalau mau dimodif bisa dikasih pegas juga itu kayak bagasi, biar keren ya seperti ini. Ini ada peredamnya, peredam panas. Nomor mesin itu di sini, di depan ini, di bawahnya ini. Nah lurus ini, lurus tutup mesin apa oli mesin ini ke bawah. Nah di sini dia, ini di sini ada nomor mesin, terus nomor rangkanya di sini. Nah dekat wiper ini, wiper, terus ini ada nomor ini ya, rangka. Jadi nggak usah berosot ke bawah ke kolong ya, dia sudah gampang di untuk didapatkan. Terus air radiator, ini radiator reservoir, ini radiatornya, ini filter udaranya. Allah Akbar, bro. Terus ini minyak, ini booster rem. Terus ini, terus kalau mau beli itu ya dicek ya, selang-selang apa ada kebocoran atau tidak, dicek semuanya ada kebocoran atau tidak. Nah kan kita bisa lihat ada rembesan atau tidak, itu nanti bisa mempengaruhi harga juga. Di bawah-bawah itu kan kelihatan ya, 1600 cc 16 katup, terus pakai pistonnya 4 ini. Oke terus, jadi kelemahan Genio itu overhead ya, overhead kalau habis dapat ya, kalau bisa diusahakan ini dikorokin ke radiator. Yang 9293 itu satu ply dalamnya, lapisannya
mungkin untuk menyaring kotoran ya. Yang 9495 itu dia sudah 2 ply, jadi aman, agak kuat lah. Jadi kalau mau yang dapat 1 ply 9293 ya, kalau mau dibelikan yang radiator 9495 juga enggak apa-apa ya, bisa. Yang penting dicek spring overhead ya, dari sini ya, dari radiatornya ini. Kalau bisa, kalau dapat ya dikoroin atau digantilah yang 2 ply, 3 ply juga ada. Ini untuk ini ya, maju mundur, maju mundurnya ini di sini. Coba kita nyalakan ya, kita cek mesinnya, cara ngecek mesin. Ini dipastikan nol dulu, terus kita kontak on starter. Oke, ini udah nyala ya. Wah, ini pakai knalpot brong. Kita buka nih cupnya. Ini knalpotnya sudah nggak bawaannya, ini dimodif ya. Nah, suaranya juga ini pakai banring 16. Pakai sudah diganti juga ring 16, terus tubeless biar lebih itu. Apa? Sekarang kita cek agak cepat aja ya, ini udah mulai panas ini. Harinya udah panas. Kita buka 1600 cc. Kalau mau ngecek itu olinya dibuka dulu, tutup oli. Ini berasap atau tidak? Wah, kemuncakan. Gini. Muncrat ini. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, wajar. Terus ini stick oli. Ya, dicek berasap atau tidak. Aman ya kalau enggak berasap sama radiator. Ya, jangan sampai ada gelembung ya. Kalau ada gelembung nanti sudah ada yang trouble di shakernya. Ini yang pertama dicek itu oli, stick oli. Yang penting ini enggak berasap. Terus ini juga enggak berasap. Muncrat sedikit itu enggak apa-apa karena emang ada pergerakan dari piston. Terus kering ya, saluran-saluran kering semua. Enggak ada yang basah atau rembes lah. Oke. Terus kita terus ini peleknya udah diganti ya. Peleknya sudah diganti pakai ring 16. Nah, jadi ya, jadi agak keren kalau mau itu anak muda tuh bagus.